Pengacara kondang Hotman Paris menjadi petugas pemadam kebakaran. Sambil ditemani cewek seksi, Hotman menyinggung soal bayaran ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Video Hotman yang duduk di mobil pemadam kebakaran itu diunggahnya di akun Instagram @hotmanparisofficial pada Selasa, 17 Mei tahun 2022. Pada video tersebut terlihat Hotman Paris memakai baju petugas pemadam kebakaran. Duduk di sebuah mobil damkar, Hotman diapit dua cewek seksi di kiri kanannya. Disebutkan kedua wanita cantik itu merupakan asisten pribadi Hotman Paris. Hotman dan dua Kaspri hari ini bertugas sebagai pemadam kebakaran. Tapi nggak dibayar sama Pak Gubernur Pak Anies. Mana sih lo? Nggak apa-apa deh, di Mengapi tadi kita habis memadamkan kebakaran warung remang-remang di daerah Sumbat. Bu Asri saya ternyata sangat kuat, ya. Dan saya bangga dengan Asri. Ya. Inilah kerjaan Asri dengan bos Hotel Paris. Makanya lu jangan nyinyir lu. Nyinyir melulu lu. Asri gua lihat di sini, coba cantik-cantiknya ini. Ya. Coba, ya. Walaupun gua pakaian begini, mereka begitu lihat berlian gua jajan. Ya periksa dulu, takut ada yang jatuh tadi. Ada? Ada ya, oke. Aman ya? Aman dong. My life is not your blood.